Berarti kan kios depan ya. Terus depan lagi ke sini kios. Di belakang juga kios untuk motong-motong apa kaca. Upamanya ada tol, ya apa-apa harga-harga juga harga tanah juga melonjak. Ya gimana saya protes ya? Namanya tempatnya manusia, kenapa? Saya kan diperbolehkan waktu bikin bok ya Mbak. Bu, saya mau bikin bok. Lah, kenapa bikin bok? Orang di depan rumah saya kok dibikin bok? Saya bilang gitu. Saya usahanya gimana Pak? Saya minta ganti rugi sebulan 5 juta. Tapi saya nggak inget. Ingetnya ini aja, dia nawari ini. Udah anak ibu biar kerja di waskita. Ya kerja sih cuma ini aja, ya cuma laporitas lah. Waktu pertama saya kumpulan di balai desa, dia taksir 1 meter 150. Pas pulang ada lagi kumpulan lagi. Terus saya katanya ada tambahan 165. Saya enggak belum mau. Ada kumpulan lagi 170. Sampai sekarang 180. Sampai sekarang 190. Udah mentoknya segitu. Katanya bupati, udah diterima aja. Disyukurin aja. Gimana mau disyukurin, Mbak? Tolong buat beli tanahnya aja belum dapat. Saya bilang, kok kayak jual tiker, saya bilang gitu. Sampai sekarang katanya ditawar 595. 595. Luas tanah saya 721 meter. Full bangunan. Sedangkan saya saben harinya mendapatkan untung. Saya material, Mbak. Satu bulan berapa, Mbak? Ada 9 juta. Lah saya ditawar segitu aja. Sampai sekarang segitu. Saya nggak mau. Saya itu komitmen dari dulu. Semenjak dari dulu saya mintanya 1,5. Sedangkan saya di rumah di situ, saya bisa beli di sini. Bisa bangun di sini. Kan dapat keuntungan dari rumah itu. Saya anaknya S1, bidan, kebidanan, punya udah kuliah semua. Saya udah pol, ini sampai saya syukurin ini. Rumahnya kena tol, udah saya nggak biayain anak sekolah.